mau rumah 500 jutaan berkonsep seperti di negeri Sakura, simak yang satu ini. Halo orang-orang hebat, salam sehat dan sukses selalu. Welcome back di channel Alam Go. Saat ini saya ada di lokasi dari salah satu proyek PJM Group ya, yaitu di Perumahan Sojilen Sidoarjo. Lokasi dari perumahan ini kita masuknya hanya bisa lewat South Gate ya. Itu dari bundaran Tol Waru tadi saya ukur sekitar 25-30 menitan sampai di lokasi ini, teman-teman. Dan kalau nanti North Gate-nya atau gerbang utaranya dibuka ya, yang saat ini lagi dalam proses ya, kita bisa lihat di video ini ya, di koran, di media sudah di expose kalau lagi proses ya. Begitu itu open nanti dari di McDonald's Sidoarjo ke lokasi ini hanya sekitar 20 menitan, teman-teman. Jadi dekat banget ya. Untuk rumah yang dipasarkan mulai harga 500 jutaan. Dan semua rumah di sini berkonsep seperti di negeri Sakura. Banyak fasilitas-fasilitas umum yang menarik ya, seperti mini golf, ada sports court untuk bermain basket ya, ada outdoor gymnya juga, ada koi pond, kolam ikan koi ya, dan juga ada Meiji Park Cafe yang bisa warga di sini nikmatin bersama ya. Dan juga untuk kedepannya banyak fasilitas menarik seperti ada clubhouse yang rencananya nanti groundbreaking di bulan Juni 2021. Ada Japanese food marketnya juga. Ada barbecue and piknik areanya. Ada playground, onsen, dan gym center, teman-teman. Saya akan masuk ke dalam dan saya akan mengupas salah satu rumah contoh yang ada ya di sini. Yuk kita simak sama-sama. Kita akan melihat rumah contoh di belakang saya ya teman-teman, itu tipe 2BR Deluxe. Karena yang bisa kita video hanya yang tipe ini ya, yang lainnya ada yang belum ready, ada yang sudah laku. Ya ini lokasinya, rumah-rumahnya bernuansa Jepang ya teman-teman. Jalannya sudah paving, row jalan sekitar 3 mobil ya. Cakep, serasa di negeri Sakura. Ini rumahnya sudah furnish ya teman-teman. Untuk tipe 2BR Deluxe ini memiliki luas tanah 84 meter persegi dengan lebar rumah 7, panjangnya 12, dan luas bangunannya 42. Kamar tidurnya ada 2, kamar mandinya ada 2 juga. Ya, ini ada carportnya sudah batu paving semua. Terus green areanya ada di sisi kanan sini. Juga sudah ada tempat untuk membuang sampah ya, rapi, meteran airnya juga sudah ditutup gitu ya. Fasad rumahnya nuansa Jepang. Oke, kita langsung masuk saja. Welcome home. Ya, ini open space ya. Tidak disekat ruangannya biar tampak lebih luas.
di rumah contoh ini dimanfaatkan untuk ruang keluarga ya di sini ya, bisa menerima tamu juga, oke. Atau teman-teman kalau mau dimodif dengan beli rumah yang kosongan, bisa dipisah ya antara ruang makan dan ruang keluarga atau ruang tamu biasanya. Oke, yang ada satunya ya, buka pintu kanan langsung bisa ke lantai 2. Ini unik ya teman-teman, konsep dari pintu ini ya yang menghubungkan ke ruang belakang seperti di Jepang. Ini sliding door, bisa kita slide ya, bukanya bisa di slide. Kita coba ke belakang ya. Belakang ini kalau yang kosongan ini merupakan area terbuka ya, tapi karena ini rumah contoh dan sudah furnish, ada kanopinya juga di atas ya. Kalau yang kosongan nanti nambah sendiri. Di ruang pojok ini bisa dimanfaatkan untuk dapur ya, atau tempat memasak juga. Sini juga bisa dimanfaatkan untuk taman. Ke fasad belakangnya ya. Kita juga bisa masuk melalui pintu yang sebelah sini. Rumah ini cocok buat keluarga muda atau teman-teman milenial. Ini kamar mandi di lantai 1. Sudah full keramik ya. Lengkap juga. Oke, sekarang kita ke lantai 2. Plafonnya juga lumayan tinggi ya teman-teman, lantai 1. Di lantai 2 ada ini ya, kaca yang menurut saya besar ya, sehingga cahaya maksimal masuk ke rumah. Di lantai 2 ini ada 3 pintu ya. Ini merupakan kamar mandi, ini kamar tidur, dan di depannya juga kamar tidur. Kita buka dulu kamar mandinya. Kamar mandinya cukup luas, sudah ada ini ya, kaca untuk angin-angin dan cahaya masuk juga, full keramik. Cakep. Ini kamar tidur di lantai 2 ya, sudah didesain seperti di negeri Sakura. Kita lihat aja lukisan dindingnya ya, ada samurai, itu ada nuansa-nuansa sakura ya, bunga sakura juga, nuansa-nuansa Jepang ya. Space-nya juga lumayan, bisa ditambahkan ini ya, wardrobe dan juga meja belajar atau meja kerja atau meja untuk membaca. Dan di sini jendelanya juga bisa dibuka ya, sehingga udara bisa masuk. Dan di belakang sini merupakan rumah-rumah juga dari Soji Land ini. Sekarang kita ke kamar depannya. Cukup luas juga teman-teman. Bisa ditambahkan ini ya, lemari. Kacanya juga luas ini. Untuk tampak depannya full kaca dominannya, sehingga cahaya maksimal. Di sisi sini bisa ditambahkan meja belajar ya, meja kerja juga. Oke, cakep teman-teman rumahnya, seperti di negeri Sakura. Buat teman-teman yang tertarik untuk tinggal di sini atau berinvestasi di perumahan Soji Land ya, saat ini merupakan momen yang baik. Kenapa? Karena lagi banyak promo ya teman-teman ya. Ada free PPN, di mana akadnya harus sampai maksimal bulan Agustus 2021 ini. Jadi kalau September nanti harganya sudah kembali normal ya, nggak ada free PPN. Terus juga mendapatkan free biaya AJB-nya, free biaya balik nama, dan free biaya KPR untuk pembelian KPR. Tanpa berlama-lama, teman-teman bisa langsung kontak saya di nomor di bawah ini ya. Kita bersama-sama ke lokasi Soji Land ini, dan teman-teman bisa pilih ready unit, maupun teman-teman kalau mau inden juga ada di sini. Oke, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya teman-teman. Terima kasih.